Bilang menenangkan diri di sana. Iya, lebih kayak sebenarnya semakin bertambahnya usia tuh semakin mengerti kalau ternyata tuh spiritual tuh memang penting sekali gitu. Kedekatan kita sama rohnya itu memang penting banget. Kalau enggak ya sia-sia aja sih. Bentar-bentar galau, bentar-bentar sedih, bentar-bentar ini. Namanya kita hidup di dunia pasti kan banyak masalah. Pergantian dari masalah satu ke masalah yang lain kan gitu terus. Jadi pada saat kesana tuh memang kayak beda lah, kalau udah pulang tuh pasti berbeda lah, beda banget. Terus doanya ya yang penting semakin bisa mencintai agamanya. Nah, ini pulang kalau nikah sekarang nggak, belum lah, belum ada, nggak ada. Aku menjalani hidup sendiri sama anak-anak aja. Jadi gak ada tuh namanya sudah menikah itu belum ada, bisa dipastikan dan terkonfirmasi. Jadi tidak ada tuh namanya nikah siri segala macam tuh gak ada. Aku sekarang fokus sama anak-anak aku aja, sama diri aku sendiri. Karena itu tadi, cerita itu kan pasti bermacam-macam, pasti itu punya dua versi. Ya sudah, kalau aku menjalani sisinya aku aja. Oke, Bu. Doain aja nanti ada apa. Oke, Bu. Boleh dong Kak, kepoin seperti apa begini aja. Inspirasinya dari mana Kak? Mungkin udah mencari-cari inspirasi Kak, atau bagaimana? Kebetulan hari ini bajunya dari desainer Kanaan.